Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman. Nah, di video kali ini akan mengolah tempe menjadi menu yang sangat enak banget, menjadi cemilan yang sangat enak banget. Bisa dijadikan teman untuk ngopi atau kangen teh ya teman-teman. Nah, ini udah saya sediakan ada tempe ya, dan ini satu batang ini satu papan, dan ini yang kecilnya ya teman-teman, dan bahan yang lainnya ini ya untuk bumbunya. Di sini saya menggunakan kencur ya teman-teman. Ini kencur, ada kemiri, ada cabai rawit dan cabai keriting, daun bawang dan juga bawang putih. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan ulek dulu ya teman-teman untuk kemiri dan bawang putih. Nah, teman-teman penasaran kan ini mau bikin menu apa atau masakan apa? Ikuti terus video ini ya, jangan nyampe di subscribe supaya tidak gagal paham ya. Nah, ini untuk bawang putih, kemiri dan bawang putihnya sisain 2 biji aja ya teman-teman, atau 2 siung. Yang lainnya saya akan ulek seperti ini. Nah, teman-teman seperti biasa ya. Seperti biasa teman-teman yang baru menemukan channel ini, Asgar mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya ya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang belum, semoga menyakitinya dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang selalu berbagi rezekinya ya. Terima kasih yang selalu membagikan video ini ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kali gandakan ya teman-teman, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk bawang putih dan kemiri saya akan ulek lebih awal. Nah, untuk kemiri dan bawang putihnya ini udah halus, akan saya sisihkan ya, akan pindahkan ke tempat yang lain. Terus yang kedua, masukkan kencur. Kalau kencur ya, kalau teman-teman kalau nggak terlalu suka kencur, boleh separohnya seperti ini ya, nggak usah semuanya. Kalau boleh juga, kalau teman-teman lebih pengen lebih enak semuanya. Terus cabenya juga masukin ya. Ini nanti hasilnya itu kayak rasa mercon. Ini seperti itu ya, tempe mercon ya teman-teman. Terus ulek lagi sampai halus teman-teman. Ini boleh ditambahkan dengan garam ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk bahan campuran ke cabai yang diulek, saya menyediakan ada kemangi ya, dan bumbunya seperti ini, ada gula merah, ada kaldu jamur, ini garam, ini sekitaran setengah sendok lebih ya teman-teman, sendok teh ya teman-teman, sama dua-dua. Dan ini tempe ya, ini saya akan ulek ya. Ini masukkan untuk bahannya semuanya ya, sama bumbunya, gulanya diulek juga seperti ini sampai halus dulu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, diulek sampai tercampur merata. Terus tempenya juga sama diulek. Ini ambil aja sebagian ya tempenya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tempenya di ini, lalu masukkan untuk kemanginya ya. Ini saya suka banget dengan kemangi, jadi saya lebih banyak dibanyakin untuk kemanginya. Nah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan nyampe di skip-skip ya untuk menontonnya, supaya teman-teman bisa ya, semoga ada bermanfaatnya ya teman-teman.
resep masakan sederhana ini. Karena ini olahan dari tempe itu yang sangat murah banget, cukup menggunakan uang 10.000 ya untuk membeli tempenya. Dan bahan-bahan yang lainnya juga sangat murah banget untuk seperti kayak kemangi gitu ya, teman-teman. Ini rasa enak banget ya, teman-teman. Semoga dengan adanya video sederhana saya ini selalu bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk mencobanya di rumah ya. Ini udah selesai, kita sisihkan ya atau kita angkat. Dan untuk tempenya di sini saya akan potong-potong ya, teman-teman. Ini seperti ini. Potong lagi. Ini seperti ini nih, teman-teman. Nah. Lebih potong lagi. Jadi dibentuk kecil-kecil gini ya. Segitiga ini kecil-kecil. Dipotong gini juga segi 4 boleh ya, teman-teman, cuma lebih besar lagi ya. Terus ini tengahnya itu dibolongi seperti ini ya, teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah itu tempenya yang udah saya belahin atau dibawa di belah tengahnya, masukkan ini tempe lagi ya yang udah diulek seperti ini. Jadi aduh tuh teman-teman, ini terlalu ini ya, nggak apa-apa, tinggal nanti sampingin aja pelan-pelannya seperti ini ya, teman-teman. Kita isi dengan kemangi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita isi. Ini lakukan semua sampai selesai ya, teman-teman. Nah, ini udah seperti ini ya, teman-teman. Dan sekarang siapkan untuk adonan yang kedua. Nah, ini teman-teman, bawang putih yang sama kemiri yang tadi saya ulek, saya tambahkan air secukupnya aja seperti ini. Dan di sini ada telur, telur ayam kampung ya, boleh juga ayam negeri, saya tambahkan, masukkan, lalu dikocok ya, teman-teman. Lalu tambahkan dulu yang lainnya ya. Nah, ini saya akan tambahkan 1 sendok teh garam, terus merica, 1 sendok teh ya, terus ini 1 sendok teh untuk kaldu jamur. Diaduk, teman-teman. Tambahkan sedikit minyak, kira-kira 1 sendok makan. Dan tambahkan juga untuk baking powder ya, teman-teman, secukupnya aja. Nih, segini, sedikit. Diaduk lagi sampai merata ya. Terus di sini setelah diaduk, campurkan dengan tepung terigu ya. Secukupnya aja kekentalannya aja diatur ya, teman-teman. Ini. Nah, ini teman-teman, bawang daunnya udah saya potong ya, saya masukin. Iya, masukin. Aduk lagi. Ini kekentalannya saya cuma segini ya, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental banget juga ya. Siapkan wajan untuk menggoreng, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah ada adonan ya, dan masukkan tempe seperti ini. Lalu kita goreng ya, teman-teman, seperti ini ya.
Nah, setelah panas, iya, masukkan tempe yang udah dimasukin ke adonan seperti ini, teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi modal tempe itu kalau buat ide jualan ini sangat menguntungkan banget ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa untuk dibolak-balik ya, dibalik sekali aja juga udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Nah ini teman-teman tempe ya, bukan tahu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah matang ya, saya akan angkat dan siap disajikan, siap dimenikmati ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.